Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga akan tertibkan warnet dalam rangka pengawasan, pembinaan, dan pengendalian agar tidak menyalahgunakan usahanya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, budaya, dan hukum. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dengan pemberian perizinan guna memberikan kepastian hukum dan terlaksananya pembinaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Sibolga telah menertibkan Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2017 tentang perizinan usaha warung internet. Perwal ini akan menjadi dasar hukum dalam pengawasan dan pengendalian termasuk pengaturan waktu pembuka warnet. Sesuai dengan terbitnya Perwal 48/1/2017 tentang pengaturan jam operasional warnet di Kota Sibolga. Di dalamnya telah diatur operasi jam berlaku mulai jam 8 sampai dengan jam 11 untuk hari Senin dan sampai Jumat. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu diberi toleransi sampai dia jam 12. Kemudian dapat disampaikan bahwa untuk warnet bagi anak-anak kita siswa SD, SMP tidak diperkenankan untuk berpakaian dinas. Terkecuali memang ada surat dari orang tua ataupun sekolah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Dengan yang diberikan oleh sekolah yang bersangkutan. Ini menjadi tindak lanjut pengawasan di lapangan.